Dia sak menurutkan lagi mas. Cabai juga banyak banget ini ya gini. Makin banyaknya teman-teman mbak bingung. Oh, alhamdulillah banget teman-teman. Tuh, masih ngomong, fresh. Masih fresh banget cuman ini patah-patah. Tuh. Makan kacang. Dapat kacang dari mana? Nemu. Ini enggak mau lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita dapat bertemu lagi dengan Eli Rinawati. Semoga teman-teman semuanya sehat. Dan Pak Suami, Bu. Dan Pak Suami ketinggalan. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita nggak kesiangan, mudah-mudahan masih banyak dan kita harus cepat karena sebagian juga udah disapu teman-teman tuh. Yuk. Langsung dapat apa nih rompasan apa? Sampah banget tuh. Jelek banget. Udah parah. Wortel ngapain hancur? Oh, ketemu ibu-ibu lagi. Masih. Banyak, tetap di sini banyak ya. Keren orangnya. Keren. Sampai keren, Mas. Nah, ini mas, wah, dilewatin banyak banget nih. Ada nih teman-teman tuh. Nah, di toko ini selalu ada banyak teman-teman dan masih bagus-bagus banget. Selalu. Sampahnya sebenarnya enggak terlalu banyak. Tapi tuh lihat. Tuh. Ini gak diberantakin ya teman-teman, karena ini memang belum disapu juga sama tukang sapunya, baru disapu sama yang punya toko doang. Biasanya dapat bawang bombay enggak ya? Di dalam masih ada dalam toko. Terus kita jalan ke arah tukang kerupuk ya. Ada kerupuk nggak ya? Ya pantasan kondang-kondang. Pantasan cepet-cepet si hijau-hijau keren. Ternyata melihat ini teman-teman, wah ini di Blekiano. Ini kardus biasa. Dicaro ayo. Alhamdulillah banget teman-teman. Tuh, masih ngomong, fresh. Masih fresh banget cuman ini patah-patah. Tuh. Tuh sebelah depannya lagi banyak cabai merah. Mana? Situ. Tapi enggak enak. Yang dijual ya? Bukan. Mana? Dekatnya. Maju dikit. Matanya ngelihatnya ke nah jadi buang sih jangan ini loh mas kunci sekali kok mas nggak ada basah sumpah sebagian kok basah ya. Oh disiram mak karena debu itu loh. Dia juga kalau ada orang lagi jalan kan kena debu tuh. Fresh lagi. Terus cabai ini pedes. Banyak yang fresh teman-teman, alhamdulillah banget. Tuh. Coba sekali. Masih ada. Taruh.
Yuk. Sebar di kebun. Tapi ya. Susah tetap nggak jadi loh. Enggak, ya nanti. Maksudnya kalau musim hujan. Kalau sekarang kan musim ini. Panas banget. Gimana ini? Loh, di bawah anu yuk, tapi mana? Tahu-tahu bersih. Mana? Ntar kita nyebrang. Ini ada nih. Yuk balik deh. Berapa nih sih? Jadi banyak banget apa nggak pernah ngambilin ya? Gak enak sih ngambilin. Tuh, gede-gede. Misi ya Pak. Alhamdulillah. Mau dikarungin gak mas? Dibantuin sama bapaknya. Oh gitu caranya ngangkut meja. Ada yang lagi ngitung duit. Yuk mas, tomat ini mas. Mana plastik? Banyak banget tomat mas. Tuh. Banyak banget alhamdulillah. Yuk mas, pindah mas ke depan seberang. Tuh, tuh loh. Mana? Enggak, kamu harus delok nih loh. Ini jangan di jalan. Pinggir jalan tuh teman-teman tuh. Diambilin. Dok, aku suruh aku gurane buncis, Dok. Heeh. Tuh. Buncis tomat dan tomat yang ini ayam tuh suka banget. Ini berapapun banyaknya habis. Tuh, sebanyak ini, teman-teman. Alhamdulillah banget. Masya Allah, Mas cabai juga, Mas. Mas enggak sini, Mas. Kejauhan. Sing api di anu. Bukan. Sing api aja di kampung. Saking banyaknya sampai sini. Jadi bunyi. Kalian mau kamera? Bentar. Ya Allah. Baca biasa sampai nukah lagi mas. Cabai juga banyak banget ya piye iki. Makin banyaknya teman-teman enggak bingung. Tuh buncisnya juga banyak banget tuh. Ini banyak banget dan ternyata yang sebelah sana udah disapu, kita pindah lokasi lagi. Dan ini banyak teman-teman. Enggak kalah banyak cabai. Kita bandel, udah disapu pindah tempat. Tapi enggak kita berantakin. Tuh. Itu wapet banget sama. Kayaknya enggak mungkin lah nungguin. Iya.
Alhamdulillah kita pulang dulu dan ini dia hasilnya, udah nyampe rumah. Alhamdulillah banget teman-teman, ini banyaknya luar biasa. Dan alhamdulillah nggak ketinggalan juga bawain tomat yang banyak, super super banyak juga buat ayam, karena udah jelek semua ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini yang bagus-bagusnya juga masih ada lengkap, ada buncis, cabai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, kecil, gede, keriting, smoting, bonding, semuanya udah lengkap banget. Dan alhamdulillah ini udah cukup, lebih dari cukup untuk berhari-hari. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga teman-teman juga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberi kesehatan bagi yang sakit. Oke buat teman-teman, kita pilihin dulu, dan ini banyak banget tomatnya. Seperti biasa ini buat ayam, dan nanti sebentar lagi ayamnya pada berdatang. Banyak banget, ada ayam tetangga, mertua, dan ayam kita juga. Alhamdulillah sayurnya ini aja ya teman-teman, soalnya kalau buncis setiap hari juga bosan ya teman-teman, maaf ya. Dan ini tuh kemarin belinya, jadi lagi pengen yang seger-seger ini, soalnya panas banget di sini. Nggak lupa juga goreng tempe, tapi kali ini goreng tempenya beda, diirisin tipis-tipis banget, soalnya ini tempenya udah tua, jadi lebih enak digoreng tipis, gurih, buat cemilan aja, alias cemilan aja. Terus gak lupa juga kita nyayurnya, semua hasil dari rahasia teman-teman, bumbunya bawang merah, bawang putih, terus cabai merahnya juga. Alhamdulillah banget, kita udah lama gak pernah beli bumbu. Dan ini ada tambahan tahu putih biar agak bervariasi ya teman-teman, soalnya kalau sayuran semuanya dari balas tuh kadang-kadang bosan, maaf banget. Tapi aku lebih suka tuh direbus aja, cuman kalau pas masak direbusnya teman-teman yang bosan ngeliatnya, jadi pas direbusnya nggak dilihatin. Terus sambal terasi padahal enak banget ya teman-teman, tapi sekarang lagi pengen oseng-oseng ini aja dulu. Oke buat teman-teman yang belum makan, silahkan makan, dan ini enak banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya udah siap, walaupun sederhana tapi rasanya nikmat banget. Oh ya, kami tadi sebenarnya goreng lele ya teman-teman, udah nggak kelihatan, lupa. Dan ini pak suami langsung sarapan karena udah mateng. Sayurannya cuman dioseng-oseng aja, rasanya lebih seger apa gimana gitu ya. Terus ini sambelnya nggak ada, soalnya cabenya udah agak banyak di sayuran oseng-oseng tadi ya teman-teman. Oke, habis ini kita mau siap-siap berangkat, dan makannya juga di depan hawu alias tungku alias pawonan bagi orang Jawa tuh, karena kita barusan beres-beres kita. Pak suami tadi barusan selesai ngerebus, langsung lapar dan sarapan karena buru-buru mau berangkat. Seperti biasa pak suami sarapan duluan, aku juga mau sarapan, dan udah siap nasinya, cuman belum sempet karena pak suami duluan. Oke buat teman-teman yang udah menyaksikan video kami, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Hatur nuhun, terima kasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, thanks for watching.